Dalam puji kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan para sahabatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini aku akan menyampaikan judul kultum melatih empati di bulan Ramadan. Puasa sungguh luar biasa melatih manusia untuk memiliki kepedulian. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang merasakan lapar bukan di bulan Ramadan saja. Ada juga saudara kita yang lapar siang dan malam karena tidak memiliki makanan ketika buka puasa. Teman-teman yang dirahmati Allah, puasa akan menumbuhkan kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita. Dan Rasulullah memberikan peringatan pada orang yang tidak mau membantu, tidak mau peduli dengan saudara-saudara. Seperti dalam hadis Nabi, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang yang beriman, maka bukan bagian dari golongannya. Jadi, tidak diakui keimanannya kalau kita tidak peduli dengan saudara-saudara kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lihat betapa di tengah-tengahnya saudara kita, kita sedang ditimpa banyak musibah. Maka ini seharusnya menumbuhkan kepedulian kita untuk membantu dan meringankan beban mereka. Seperti dalam hadis Nabi, barang siapa yang meringankan beban orang lain di dunia, maka nanti Allah akan meringankan bebannya nanti di akhirat. Maka puasa yang berhasil adalah ketika kita mampu peduli, mampu berempati terhadap sesama. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar berhasil dalam berpuasa sehingga kita menjadi mukmin yang peduli dengan saudara-saudara kita. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.